لله الذي أنعمنا بالصحة والعافية والذي وفر علينا رزقا حلالا طيبا مباركا والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد mitra muslim yang insyaallah dimuliakan Allah, hafizakumullah wa azakumullah. Tanpa terasa ya Mas Nasir ya, sudah putaran kedua ini ya. Jadi begitu cepatnya, secepat balapan motor di Mandalika ya. Itulah hidup kita mitra muslim rahimakumullah. Yang pertama kita harus pandai bersyukur karena diberikan panjang umur. Mudah-mudahan selalu diberikan hidup makmur ya. Nasib kita sekeluarga selalu mujur insyaallah barokah fitil dunia wal akhirah sampai ke alam kubur ya. Dan mitra muslim rahimakumullah, tentu juga kedatangan Ramadan ini setiap tahunnya yang kita nikmati, apalagi bersama dengan suara muslim radio network ini mitra muslim, tidak henti-hentinya ya, Ramadan ini menjadi penghibur, menjadi apa itu penyemangat, menjadi motivator dalam kehidupan seorang mukmin. Bagaimana tidak, karena beribu keutamaan, fadilah, keistimewaan, kedahsyatan yang ditawarkan bulan ini sungguh sangat luar biasa ya. Cara bahasa kasarnya itu pahalanya diobral ya, ampunan Allah bertebaran ya, memenuhi seluruh ruang dan waktu ya, masya Allah, di seluruh indera kita, bahkan dengan selalu menemani, setia berada di tengah-tengah kehidupan kita, terutama di indera dengar kita dengan suara muslim, suaranya untuk menjadikan kita menjadi muslim-muslim teladan ya, menjadi muslim yang diridhai Allah, yang bermanfaat kepada sesama hamba Allah. Mitra muslim rahimakumullah, seorang yang menyadari akan hebatnya bulan suci Ramadan ini tentu akan semakin dermawan ya, dengan rezeki yang diberikan Allah, dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala ini mitra muslim, dan dengan demikian kita jangan sia-siakan ya. Sebagai seorang mukmin sejati tentu sudah sewajarnya memiliki sifat kedermawanan ya. Jadi karena salah satu pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keuntungan besar di bulan Ramadan adalah melalui sedekah. Ya, melalui sedekah kita, Islam menganjurkan kepada kita ya, jangankan di dalam bulan suci Ramadan, di luar Ramadan pun kita dianjurkan, dan lebih utama lagi adalah ketika di bulan mulia, di mana bulan ini Allah Subhanahu wa taala sangat menyenangkan, sangat menyukai mitra muslim yang rajin bersedekah. Sebagaimana dalam satu hadis disebutkan, innallaha jawad yuhibbul jud wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq, rawahu al-Baihaqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha memberi ya, maha dermawan, maka Allah mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Mitra muslim rahimakumullah, kita juga sering mendengar ya hadis yang sangat populer ya, riwayat Imam Bukhari, al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Jadi tangan di atas lebih utama, lebih baik daripada tangan di bawah, yakni sang pemberi tentu lebih utama daripada sang penerima atau sang peminta. Mitra muslim rahimakumullah, ada beberapa keutamaan sedekah ya. Jadi termasuk dalam hal ini ada kedermawanan yang mengandung berbagai macam keistimewaan yang luar biasa. Antara lain mitra muslim rahimakumullah, sedekah dapat menghapus dosa ya, jadi dosa-dosa kita dapat terhapus dengan sedekah-sedekah kita ya, sebagaimana riwayat Imam Tirmizi menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tubfi'ul khati'ah kama tubfi'ul ma'un nar ya, jadi sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Hadis Imam Tirmizi. Orang yang bersedekah, mitra muslim, akan mendapatkan naungan di hari kiamat yang akan datang. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi hadis ini sebenarnya panjang sekali ya. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, gitu kan.
Ada tujuh golongan orang yang nanti mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Antara lain adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya di mana hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga tidak tahu ya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Mitra muslim yang dimuliakan Allah, sedekah memberi keberkahan pada harta ya, menambahkan keberkahan dalam harta kita. Mana qasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Jadi harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Ada juga yang menyampaikan dalam riwayat lain bal yazdad bal yazdad bal yazdad, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Nah, di sinilah maka di Al-Qur'an bahkan diabadikan di dalam surah Al-Hadid ayat 18 ya. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ya Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah. Orang-orang yang bersedekah itu dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Ya, dan disitulah pahala yang sangat luar biasa banyaknya. Mitra muslim, hafizakumullah, terdapat pintu surga yang hanya dimasuki oleh orang yang rajin bersedekah. Orang yang bersedekah ada satu pintu khusus ya, dan di sini selaras dengan pintu yang khusus bagi panjenengan semuanya yang ahli puasa Ramadan. Yuqalu lahu ar-rayyan, yang kemarin sudah kita bahas pada putaran pertama. Pintu rayyan, di mana pintu rayyan ini pintu kepuasan yang ditujukan hanya khusus untuk orang-orang yang berpuasa Ramadan. Maka terkait dengan ini, zakat sedekah pun ada pintu tersendiri ya. Faman kana min ahli shalah du'iya min babil shalah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babil shadaqah. Jadi pada intinya ada beberapa golongan yang nanti akan terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pintu-pintu di mana mereka terbiasa untuk bersedekah, berinfak ya. Di antaranya ada nanti akan ada orang-orang yang ahli sedekah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipanggil min babis sadaqah, dari bab dari pintu ya, yang dikaitkan dengan orang-orang yang rajin sedekah. Mitra muslim, sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang ya, dalam satu hadis yang sangat singkat ya. Was-sadaqah burhan, rawahu Muslim. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keislaman ya, dan apa itu kedermawanan, bukti bagaimana Islam ini sangat bermanfaat dan teraplikasi dalam segala aspek kehidupan. Karena setiap amal ibadah kita, mitra muslim, selalu berdimensi vertikal dan dimensi horizontal, berdimensi sosial. Jadi itulah buah daripada ibadah yang kita lakukan. Nah, kemudian sedekah dapat membebaskan diri dari siksa kubur. Sebagaimana riwayat dari Imam At-Tabrani, inna sadaqata latufi'u an ahliha harral kubur. Sedekah dapat memadamkan api siksaan di dalam kubur bagi orang yang bersedekah. Sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual belinya. Masya Allah ya. Ya ma'syara tujar, inna syaitan wal isma yahduru ya, yahdurani al-bay'a. Jadi hati-hati bagi para pebisnis ya, para pedagang ya. Jadi bisa jadi setan itu bisa hadir ya, bisa hadir. Jadi bisa datang ya, setan dan dosa itu selalu menghampiri ya. Hati-hati terhadap orang-orang yang berjual beli. Maka dengan sedekah itu ya bisa mengurangi itu, bisa mencegah ya, bisa meminimalisir. Nah, mitra muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi ya. Sedekah juga menjauhkan diri dari siksa api neraka. Seperti yang kita sering dengar ya di suara muslim ini, hadis dari Imam Al-Bukhari, ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin ya, fa man lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Jadi hati-hati takutlah kalian terhadap siksa api neraka, jauhilah api neraka ya, walau dengan sedekah melalui separuh atau apa, dalam bahasa Surabayanya setugel kurma. Luar biasa ya. Satu gel kurma saja bisa menjauhkan dari siksa api neraka.
apalagi yang sekian kurma, sekian sodako yang kita lakukan. Nah, itu pun kalau kalau dapat ya, kalau punya. Famalam yajid, kalau tidak menemukan, kalau tidak memiliki, maka cukup dengan kalimat thayyibah, dengan ungkapan-ungkapan yang indah, dengan mutiara-mutiara yang penuh hikmah, yang sekiranya bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita, yang dengan amalan-amalan kebaikan itu, kita pun insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kita berikan hasanah kepada orang tersebut. Mitra Muslim, bahkan saking hebatnya dermawan, saking hebatnya sedekah, kita bahkan boleh iri. Harusnya iri, hasud, dengki itu kan dilarang, ya kan? Tapi di dalam hadis Rasulullah Imam Bukhari Muslim, di sana disebutkan, ya, la hasada illa fi sanatain. Ya, tidak boleh hasud, tidak boleh iri kecuali terhadap dua hal, ya. Terhadap dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan, ya, fasallatu ala halakati fil haqqi. Ya, boleh iri terhadap yang pertama, seseorang yang diberikan karunia Allah, rizki yang melimpah, rizki yang barokah. Kemudian ia belanjakan di jalan yang benar, di jalan Allah. Di antaranya adalah untuk bersedekah. Wa rajulun atahullahu al-hikmah fa huwa yaqbi biha wa yu'allimuha wa yu'allimuha, ya. Jadi dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang luas, ya. Wawasan yang luas, kemudian mengamalkannya bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, ini mitra muslim rahimakumullah. Nah, lalu bagaimana kedermawanan Rasulullah? Ini yang patut kita contoh mitra muslim, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik, ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Qudwah kita, ya. Panutan kita, keteladanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau ini mitra muslim rahimakumullah lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi di bulan Ramadan dan mulia ini. Ya, inilah sebagaimana yang diriwayatkan, ya, melalui Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah itu paling dermawan di antara sekian manusia yang dermawan. Ya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhu al-Qur'an. Jibril menemuinya setiap malam di untuk mengajarkan Al-Qur'an, untuk tadarus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi, ya, angin yang menghembus, ya, masya Allah, luar biasa. Ini mitra muslim rahimakumullah. Maka di hadis di atas ini mitra muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat dermawan, ya. Di sini juga disebutkan dari jalur Abdullah atau Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, sama-sama dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyja'un nas wa ajwadun nas. Rasulullah itu yang paling berani, ya. Orang yang paling berani dan seseorang yang paling dermawan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mitra muslim, di bulan Ramadan ini momen yang sangat-sangat spesial buat kita semuanya, ya. Yang sangat luar biasa untuk kita melakukan kepekaan sosial kita, ya. Memperhatikan saudara-saudara kita. Karena Ramadan ini adalah satu waktu, ya, yang diberikan Allah kepada kita, bulan yang sangat luar biasa yang belum tentu tahun depan kita akan menjumpainya lagi. Maka kedahsyatan sedekah di bulan Ramadan ini jangan sia-siakan begitu saja. Apa yang kita punya tentu senantiasa kita berusaha bagaimana kita meneladani Rasulullah terhadap kedahsyatan dan kedermawanan beliau. Mitra muslim, salah satu kedahsyatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan teladan kepada kita adalah untuk bersemangat kita, ya, mengetahui dan merasakan betapa keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan ini, ya, tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena puasa digabungkan dengan sedekah dan sholat malam, ya, sama dengan jaminan surga.
Jadi puasa di bulan suci Ramadan ini, mitra muslim, adalah ibadah yang sangat mulia, bahkan pahalanya luar biasa tanpa terbatas ya. Berarti konotasinya adalah apa yang kita lakukan juga termasuk sedekah kita, mitra muslim, juga tanpa batas ya, luar biasa. Jadi seperti di dalam satu hadis riwayat Muslim ya, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanuh bi asyri amsalihah. Setiap amal ibadah seorang manusia ya adalah kembali kepada dirinya. Satu kebaikan dibalas 10 kali ya, pahala. Ila sab'i mi'ati bi'fin. Ya, sampai 700 kali lipat. Ya, qala azza wa jalla, Allah kemudian menambahkan illa siyam fa innahu li wa ana alladhi ajzi bi. Wa ana ajzi bi. Jadi kecuali puasa, di mana puasa ini milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bi, yang mana tentang balasannya akan tergantung, terserah saya, kata Allah ya. Jadi seperti itu. Jadi setiap amal perbuatan yang kita lakukan, ya itu seakan-akan hanya milik kita. Tapi untuk puasa, ya, dan apa-apa yang ada di dalam ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, mitra muslim, ini akan kembali langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah tentunya, mitra muslim ya, maka keutamaannya pun akan tanpa batas ya. Di dalam bulan suci Ramadan ini, ya, dan jika kita lakukan, maka insya Allah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pengampunan dan penghapusan dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam satu hadis yang sangat populer ya, mitra muslim, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, rawahu Bukhari Muslim. Barang siapa yang berdiri, menegakkan, mengamalkan ya, melakukan aktivitas-aktivitas ibadah termasuk ibadah sedekah di bulan suci Ramadan, imanan, dengan dasar iman ya, dan dengan keikhlasan semata-mata meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mitra muslim rahimakumullah, jadi amalan-amalan sedekah yang kita lakukan ini, mitra muslim, tentu akan senantiasa memberikan satu motivasi dalam kehidupan kita. Karena pahala Ramadan ini, pahala sedekah di bulan suci Ramadan ini ya, sama dengan kita kemudian berharap untuk mendapatkan tambahan pahala. Dengan sedekah yang kita lakukan, bukan hanya kita mendapat pahala terhadap amal-amal ibadah puasa dan amal-amal ibadah yang kita lakukan sendiri, melainkan juga akan mendapatkan tambahan pahala dari orang lain. Kita tahu, mitra muslim, betapa besarnya pahala bulan suci Ramadan ya, termasuk ketika kita bersedekah. Satu contoh misalnya dalam satu hadis, man faṭṭara ṣā'iman kāna lahu mithla ajri. Jadi orang yang memberikan sedekah berupa berbuka puasa kepada orang yang berbuka puasa ya, maka mendapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu sendiri, tanpa dikurangi sedikit pun. Ini sama halnya dengan kita mendapatkan tambahan pahala dari orang lain yang sedang berpuasa. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memberikan hidangan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbiasa berbuka puasa dengan beberapa rutab ya kan, dengan orang lain itu. Jadi seperti itu. Jadi supaya kemudian sekarang ini diabadikan dalam bentuk tradisi iftar jama'i ya kan, buka bersama ya. Kalau di Suara Muslim ini, mitra muslim ya, kita saksikan safari apa itu ya, safari Ramadan ya Mas Nasir ya, safari Ramadan itu bukan hanya safari saja, bukan hanya santapan rohani saja, setelah itu buka bersama, santapan jasmani, kebersamaan yang luar biasa, dan itu sangat terkenang sepanjang zaman. Dan kebersamaan itu insya Allah yang akan menjadi apa itu, sumber kebahagiaan, sumber rahmat kasih sayang kepada sesama kita, yang dicerminkan dalam satu hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, berkasih sayang kepada sesama makhluk yang ada di bumi ya, bahkan kadang-kadang bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial untuk memberikan apa itu sumbangsih kepada saudara-saudara kita yang tidak berkecukupan, untuk supaya sama-sama merasakan kegembiraan di bulan yang penuh dengan kebahagiaan ini. Ya, seperti itu. Karena memang sedekah ini kan sungguh sangat luar biasa ya. Dan alhamdulillahnya di bulan suci Ramadan ini apa itu
etos sedekahnya sahabat-sahabat kita ya, kaum muslimin ini sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Ya barangkali karena di Ramadan ini kan apa ya, seperti dalam satu hadis itu Mas Nasir ya, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah, karena dibuka pintu surga. Jadi ibadah itu enteng gitu. Orang yang biasanya nggak pernah sholat ke masjid gitu ya, tiba-tiba wah alim gitu ya, masya Allah gitu ya. Jadi ya ya walaupun bukan sok-sokan, tapi ya kita doakan mudah-mudahan setelah itu istiqomah. Misalnya orang yang biasanya jarang sodakoh tiba-tiba berikrar tiada hari tanpa sodakoh, ya kan. Nah, itu kenapa wahulikot abu abunar, ditutup pintu neraka, jadi yang ada kebaikan-kebaikan saja. Bahkan wasufi dati syaitin, ya kan, dibelenggu setan, jadi setan sudah nggak terlibat lagi. Nah ini juga perhatian buat kita. Kalau kadang-kadang setan itu kan tak muruna bil fahsya, ya kan, watan hona, jadi sebaliknya setan itu selalu memerintahkan keburukan-keburukan. Orang mau sodakoh gitu kan, di apa itu, digoda setan supaya eman-eman, jangan, ini masih banyak kuota yang harus dibeli untuk medsos dan sebagainya gitu kan. Nah, ini di Ramadan tentu setan sudah tidak terlibat lagi. Maka ini juga menjadi satu bukti bahwa jangan-jangan selama ini ketika kita malas ibadah, ketika kita eman-eman sedekah, jangan-jangan karena nafsu kita, bukan karena setan. Jadi kita sering mengkambing hitamkan setan. Setan gak lapo-lapo di salah-salah no, gitu ya. Bahkan kita sering bertengkar sama saudara kita, oh setan loh gak ngapa-ngapain, tidur di tempat kasurnya sendiri. Tiba-tiba kita ngatain orang dengan kalimat setan dan sebagainya itu ya. Jadi kasihan juga setan ini ya. Ini seperti itu. Nah, inilah mitra muslim rahimakumullah. Jadi di bulan suci Ramadan yang mulia ini, tentu kita buka lebar-lebar kesempatan kita ya. Senyambang diberikan Allah waktu yang mulia dengan rizki yang diberikan Allah kepada kita, kita sedekahkan ya. Karena bagaimanapun juga di bulan suci Ramadan ini ya, tentu kesempatan yang luar biasa. Inna allaha katabal hasanat wa sayyat summa bayana dhalika famanahum bihasanatin ya. Jadi barang siapa yang menjumpai bulan suci Ramadan ini, Allah akan melipat gandakan ya, melipat gandakan pahalanya, melipat gandakan pahala sedekahnya. Sehingga insya Allah dengan sedekah yang kita lakukan, yang sering kita baca, kita dengarkan dalam satu hadis, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Maka intinya adalah mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, kedahsyatan sedekah di bulan suci Ramadan. Karena tidak ada sedekah yang paling utama kecuali sedekah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang diberikan Allah kepada kita akan senantiasa mendapat barokah, mendapat tambahan-tambahan kenikmatan karunia Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini, tentu dengan semangat sedekah kita. Ya, amin ya rabbal alamin.